Berapa lama sih beliau menanggung frustasi bola sendiri sih, akhirnya nyerah dengan keadaan? Sebenarnya nggak lama menahan sakit seperti ini, nggak lama, cuman mungkin baru terasa ya, baru terasa dan instan kayaknya lebih ini nih, jadi ya inilah hasilnya. Kondisi terakhir gimana sih, kan sempat pasang ventilator? Iya, ya tadi sempat ya, sebelum saya keluar itu, sebelum saya pulang meninggalkan saya sih, saya sudah memberitahukan kabar keadaan seperti ini. Memang saat saya dipanggil oleh dokter yang menangani, bahwasannya Pak Sapinya sebenarnya diberikan ventilator untuk membantu pernapasannya. Nah, kalau saya akhirnya saya menjelaskan lagi dengan adik-adik bagaimana kita kasih yang terbaik kita lakukan. Kalau saya kan berusaha ingin memberikan yang terbaik, sudah saya lakukan. Akhirnya disetujui, saya setujui untuk membuat ventilator. Kalau boleh tahu Bang, jam berapa beliau meninggalkan? Saya tadi sebetulnya mau izin pulang pagi, sempat tadi terlambat juga. Saya baru sampai di bandara, saya telepon. Dampaknya apalagi dalam posisi hal ini, tapi sampai saat ini saya belum bertemu dari beliau. Ya mudah-mudahan sih beliau kuat, insya Allah kuat. Kita tahu sosok Pak Sapri baik lingkungan keluarga besar, sosok beliau yang sangat ramah, bertanggung jawab gitu Bang. Nah akhirnya beliau nggak ada Bang, seperti yang menimbang sosok yang bertanggung jawab sama keluarga, sama keluarga.
keluarga sama masyarakat sekitarnya ini kok gitu. Iya, itu saya luar biasa. Luar biasa. Sosok yang luar biasa. Kalau saya ini sadarnya, dari komunitasnya, yang pastinya sangat berkesan buat abang saya. Insya Allah kalau sampai hari ini masih digunakan, itu mobil ambulan, masih berada di sini.